Harapan besar untuk memajukan bangsa terletak di pundak generasi muda. Mereka harus dimotivasi untuk terus meningkatkan kualitas, baik keilmuan maupun kepribadian. Hal ini mendorong Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tan Sudibyo, mengunjungi sejumlah pondok pesantren di Cirebon, Jawa Barat. Generasi muda yang berkualitas jadi modal utama bangsa bersaing di era pasar bebas. Mereka harus didorong untuk mau mengembangkan diri dan berperan dalam pembangunan. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tan Sudibyo dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren At-Tarbiyatul Wathaniyah atau Patwa di Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Kehadirannya di Pondok Pesantren Asuhan Kiai Haji Syafuddin ini disambut hangat ratusan santri. HT mengajak mereka untuk melihat permasalahan bangsa dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Yang sangat berharap generasi muda ini tentunya betul-betul tahu permasalahan bangsa kita dan tahu bagaimana mengisinya, apa yang harus mereka lakukan. Yang saya selalu tekankan, mereka harus meningkatkan kualitas mereka, kualitas kepribadian mereka, kualitas cara kerja mereka, dan harus tahu posisi bangsa kita seperti apa, anatominya. Ya, intinya kita harus berusaha semaksimal mungkin Indonesia lebih cepat menjadi negara yang maju. Motivasi serupa juga disampaikan HT kepada para santri di Pondok Pesantren Khas Kempot Asuhan Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil Siroj. Di sini, pendiri sekaligus pemimpin MNC Group ini tak sungkan membagi kunci suksesnya dalam membangun sebuah usaha. Sangat mencerahkan, terutama bagi anak-anak muda, karena memang kita untuk santri jarang mendapatkan informasi tentang bisnis seperti itu. Sebelumnya, HT dan jajaran pengurus pusat dan wilayah Partai Perindo bersilaturahmi ke Keraton Kesultanan Kanoman. Mereka disambut langsung oleh Sultan Kanoman ke-12 Muhammad Emiruddin. Rombongan juga sempat berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu dari Wali Songo yang aktif menciarkan ajaran Islam di Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.